Ketua Panitia atau manajemen. Ya, terima kasih kepada kita semua yang saya hormati, Ibu Direktur, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, teman-teman dosen pembina yang sekaligus menjadi official dalam kegiatan POSI 13 di Samarinda, maaf di Banjarmasin. Ya, saya kira sudah kita lewati mempersiapkan sampai pada pelaksanaan banyak hal yang kita lewati, tetapi kita bersyukur sudah boleh berangkat dengan tiba dengan selamat, tetapi kita juga boleh pulang dengan selamat. Sekalipun di saat pelaksanaan ya ada dinamika-dinamika yang kita hadapi. Ya, contoh misalnya kita bilang kunci auto masih tinggal di hotel. Sosa Diki dengan Obi jaga bawah. Dan gimana lagi dengan Obi? Sehingga itu sebuah pengalaman yang bisa kita lewati bersama dengan Obi dan Alves. Berapa kali kita bilang ke kunci auto jaga sehingga berdarah itu sebuah bilang ke kita. Ketua, orang tua bawa bola itu semua tuh. Kami jaga bola di kota, mereka akan jaga bola di mana? Iya, sehingga semua proses boleh berjalan dengan baik. Yang tadinya memang mesti dijemput, tapi karena situasi di saat lomba begitu banyak sekali peserta yang harus dijemput, sehingga terlalu bersyukur boleh disupport oleh Polikarni. Jadi ada dua orang yang telah disiapkan antar ke sana kemari pagi-pagi dia belum mandi terbil jawab itu adalah tadi dia mau bijak bola itu mereka itu jangan saya pulang pulang. Ya, semua itu suka duka yang kita lewati dengan berbagai macam hal yang kita temui di lapangan, dan pada akhirnya sekalipun berat karena jam 2 pagi semua sih ada di bandara, begitu juga pulang dengan energi yang orang berikan, ya artinya cukup lelah juga, dan semua dibayar dengan hasil yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur. Orang boleh mendapatkan 10 medali dari kegiatan ini. Saya percaya semua anugerah-anugerah untuk Politeknik Negeri Manado melalui Ibu Direktur tentunya, Ibu Wadir 3 dan kita semua, sehingga 10 medali ini akan kita persembahkan kepada Politeknik Negeri Manado, ya. Dan rangka tentunya ini prestasi-prestasi yang bisa menjadikan contoh dan motivasi bagi adik-adik kita nanti, ya. Dengan harapan tentu di 2024 Politeknik Negeri Manado masih lagi boleh mengambil bagian dalam kegiatan tersebut yang tentunya akan dilaksanakan di Politeknik Negeri Malang tahun 2024. Baik, dari hasil yang sudah kita ikuti bersama selama kurang lebih 10 hari seperti yang tadi Ibu Wadir bilang, ada yang kuku pendek sampai pulang kuku sopan macan, ada kuku mistiknya, ada kuku sampai pulang sholat jenggol saking lamanya orang yang di sana. Tapi orang bersyukur boleh nginap di hotel yang nyaman, ya, sekalipun harga yang murah, tapi ya kita juga nggak menyangka boleh dapat hotel yang saya percaya semua kita yang ada di hotel itu punya perasaan yang sama menikmati hotel dengan kenyamanannya, makan pagi, kemudian makan siang, makan malam, dan hampir orang tidak bisa terhindari dari makanan ayam-ayam dan ayam, sampai ada yang baru senduk, ada yang mau pulang soalnya ikut ayam. Sebenarnya sayang ayam, dan ada yang sempat tadi ya, tapi kita semua menikmati semua anugerah Tuhan lewat proses ini. Kita kira ada yang berkomplain tuh makanan, ada yang berkomplain untuk penginapan, nah, semua boleh berjalan dengan baik. Sekalipun Ibu Dil ada satu-satu yang gerba sembunyi-sembunyi gerba keluar dari hotel, tapi tidak mengganggu secara keseluruhan, orang masih bisa kendalikan. Siapa kata itu kan tidak bisa sembunyi-sembunyi keluar.
tapi masih tetap dalam tanggung jawab sehingga tetap berjalan dengan dengan aman. Oleh karena itu, dari 10 medali ini kita dapat 1 medali emas. Kita memang menargetkan sebetulnya 4 medali. Memang kami panitia menargetkan 4 medali emas, tapi meleset jadi cuma 1 medali. Yang kita harapkan sebetulnya BRIS boleh mencetak paling tidak 3 medali dari 5 medali yang diperebutkan. Tapi semua BRIS dapat 2 perak dan 2 perunggu di BRIS. Kita beri tepuk tangan untuk BRIS. Boleh berdiri atlet-atlet BRIS. Ya, atlet BRIS biar dikenal oleh ibu direktur. Boleh kumpul di sebelah sini supaya boleh dilihat oleh ibu direktur. Dorong mau bertanding abis ini. Ya, di bawah arahan pembina sekaligus coach Nerpres. Ya, ini dia BRIS. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi dua medali perak dan 2 medali perunggu. Kemudian sosok kita mengutus 2 putra maupun putri boleh di sini dengan coach dan pendaki yang mengaruh dan ibu Osil yang di depan sini yang bisa dilihat. Dan kalau silakan kami ini ada 2 medali. Ini sebetulnya kita menargetkan 2 medali emas juga sebetulnya di sini, tapi ya semua dalam prosesnya Tuhan sehingga orang boleh dapat 1 medali emas dari Feren. Iya, Feren dapat 1 medali emas, kemudian Helen ya kita masih di 10 ya masuk di 10 besar ya, masuk di urutan 7 ya, di urutan 7. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih kepada coachnya Nernaro dan Ibu Rose. Jadi memang pilihan yang tidak keliru, luar biasa. Terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya di atlet bela diri ada Kempo, 1 orang Kempo yang berhasil sampai medali merah. Di bawah arahan
mobil itu, ya, yang mobil yang ini, kayak gitu. Iya. Ini memang official yang luar biasa, jadi yang bawa lari motor mana? Betul-betul jadi andalan di pembina kemahasiswaan. Ini medali perak untuk kelas Mobile Legend. Jadi ada dua kategori sebetulnya, Mobile Legend dan PUBG, ya. Tapi kita ikut Mobile Legend dan sebetulnya sudah landing 1-0 dengan 3 babak sebetulnya. Kita super harap dapat medali emas, tapi ternyata Tuhan belum berkehendak. Tapi luar biasa, boleh dapat medali perak. Kita berikan tangan untuk atlet di e-sport. Terima kasih. Masih ada lagi? Karate. Perunggu. Karate perunggu. Silakan, karate ada 3 atlet di karate. Mana dia? 2 laki-laki, 1 perempuan. Perunggu untuk perempuan. Yang dapat medali perunggu atas nama Olivia Sundar. Mana dia? Perempuan di kategori kata. Bukan, komite. Makalai. Makalai yang di wartawan. Oh. Ya, di komite kan? Okay. Ada yang hadir? Yang karate? Oke. Okay. Jadi satu medali perunggu itu di karate. Ada lagi? Puisi. Ya, puisi. Kita masuk babak final dan ada di urutan ke-6. Boleh puisi, Kristi? Puisi. Jadi di sini. Dilampiri oleh Nger Vicky. Sama Vicky dan Nger Alves Daleno. Lepi Pots, Nger Alves Daleno. Pots. Iya, luar biasa. Terima kasih. Masih ada lagi? Silahkan. Taekwondo. Taekwondo semifinal. Mana taekwondo? Boleh berdiri. Taekwondo. DP officialnya dan aktor. Ya, punya aktor pemain di sini. Justru lagi, supaya boleh dilihat. Ya, dengan suka duka dan dinamika di atlet bela diri, mereka boleh menunjukkan bahwa menari juga punya kemampuan-kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya ada catur. Catur. Silakan. Paling lama. Iya. Paling jadi, lama. Hari ini atlet catur itu bermain. Paling lama. Sampai di urutan berapa catur? 4. Urutan keempat. Ya. Kalau sudah saling dengan atlet-atlet dari daerah Sulawesi Utara dan ternyata kita punya potensi yang luar biasa di catur ini. Ada 2 perempuan. Satu masih. Iya. 2 perempuan dan 2 laki-laki ini mampu menunjukkan kemampuan. Dan teknik sangat disegani ternyata di atlet-atlet ini. Ketika atlet ini boleh menampilkan yang terbaik. Jadi memang kita ada keliru di sini. Karena di atlet catur ini harus fokus di 3. Menurut semua artis cuma kirim 2. Jadi orang langsung kalah. Kalahnya kan 3, berarti kita kan 3 putra, 3 putri. Tapi ternyata jadi orang selalu kehilangan 1 poin. Kalau sudah pertandingan. Seharusnya kalau ini 3, kemungkinan besar orang bisa di level 1, 2, atau 3. Sedangkan itu soal luar biasa. Sekalipun Sochi Bra, tapi semangat yang luar biasa, semangat yang
bapak ini tanggung jawab besar untuk program ini. Oh iya, terima kasih. Waktu Citra ada di situ, ada ya. Terima kasih, kalian sudah menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk Politeknik Negeri Manado. Sudah kan semua? Sudah. Oh, pesan lagi, fotografi luar biasa. Boleh berdiri di sini? Jadi habis ini kan daun lumbu. Fotografi. Masih subuh-subuh, orang masih tidur. So, hantar ini di sungai-sungai yang ada di Bandar Pasir. Ada? Neologi? Ada di jualan berapa dong? Di yang ada umumkan itu? Dari 24 peserta di yang 28. 28 ya? Ya sekali kami terbangkan semua ini. Saya kira ini memang semua sudah memberi yang terbaik. Yang paling penting adalah kita mendedikasikan diri kita semua ini untuk nama baik Politeknik Negeri Manado. Oleh karena itu, ini yang bisa kami persembahkan buat Politeknik Negeri Manado. Terima kasih dari yang sudah menyertai kepada kami, kepada official, sekalipun Ibu Diana harus ngambek kemarin karena harus menunggu kiriman bekal untuk semua official dan pilot. Tapi bersyukur selama hampir 10 hari aman-amannya. Ini luar biasa, kita kebendahara ini memang dengan terus menunggu untuk kegiatan ini, sampai dia bilang ya apa-apa, kita kedoi, kita pakai dulu untuk kegiatan ini. Terima kasih Ibu. Nah, terima kasih tepuk tangan karena kamu yang terkenal ya. Kalau ini kita bukan teman saya, terima kasih Ibu Diana, terima kasih Ibu Ros, terima kasih spesial buat Pendeta Alves Daleno. Kita memang minta khusus Pendeta mohon dampingi tim ini atau memang kita berharap ada dukungan doa yang luar biasa dan Pendeta melakukan itu. Jadi driver dan ditentukan doa. Ya, dari doa perusahaan asuransi ada Pendeta Alves Daleno. Mungkin yang tahu orang dari kita dan Pendeta Alves setiap hari pagi, malam itu sebelum tidur orang selalu membawa semua di dalam doa. Karena sekalipun semua sudah dipersiapkan dengan baik, tapi bisa saja ada hal-hal yang bisa mengganggu pelaksanaan ini. Dan dalam bersyukur lewat doa-doa dari kita semua, khusus Pendeta Alves Daleno, semua akhirnya boleh berjalan dengan baik dan boleh pulang dengan sehat semua. Yang kita khawatirkan Ibu Ros yang tadinya fisikan yang kurang prima, luar biasa Ibu Ros boleh menunjukkan kemampuan dan contoh yang baik. Sekalipun usia seperti ini, Ibu Ros menunjukkan komitmen dan ya integritas menurut saya, tanggung jawab yang luar biasa. Jadi ini solusok ini jangan tinggi memang. Kita sendiri tidak bisa menghimpah Ibu Ros dari persiapan sampai selesai itu betul-betul memberikan pendampingan yang luar biasa. Jadi ini memberi contoh yang baik bagi kita semua sebagai pembina kemahasiswaan. Memang betul-betul tanggung jawab itu sekalipun orang efisien mungkin sudah bermasalah, tapi itu komitmen dan tanggung jawab ini betul-betul jadi roh bagi pembina di Politeknik Negeri Manado. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Nervis juga ya, banyak sekali foto-foto dan video yang dikirim oleh Nervis sekalipun di usia seperti ini. Marco Villahinta ada bawa tuh. Menjaga rasa hormat gitu ya antara mahasiswa dengan ofisial. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua sekaligus laporan. Ini laporan lengkap ibu.